Dan peserta dengan nomor undian 2 akan menampilkan tari jepin kipas. Tari jepin kipas adalah sebuah tari kreasi baru yang mana langkah dasar dan gerakannya diadopsi dari tari jepin tradisional yang masih berkembang sampai saat ini. Tari jepin kipas ini memperlihatkan bagaimana gadis-gadis menari sambil memainkan kipas dan biasanya dibawakan oleh wanita di pesisir Kalimantan Barat. Dan kita sambut ini dia peserta dengan nomor undian 2, SMA Negeri 1 Seponti, utusan Seponti. Selamat menyaksikan. Thank you.
Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk SMA Negeri 1 Seponti, utusan Seponti. Barusan saja kita saksikan bersama untuk bersiap-siap peserta dengan nomor undian ketiga. Saya akan menghampiri saya. Ya, Cik Idris, gimana posisinya Cik Idris? Assalamualaikum. Cik Idris, ini dia. Ini. Ayo ya, kita kenalan dulu loh. Ini Cik Idris ini adalah penyanyi Melayu dari negeri Malaysia. Beliau ini adalah utusan dari mana Cik? Kita kenalan diri dulu Cik, biar semuanya tahu. Ini suara Melayunya saya kalah. Dia ini khas. Memang suara Malaysia itu kita tahu ya. Silakan Cik Idris, sapa dulu untuk Kabupaten Gayung Utara ini masyarakat. Apa nih? Tol, kalau ada ilmu tolong. Kita acara ini untuk orang tayo. Silakan Cik. Okey, assalamualaikum, selamat malam semua. Okey, saya ni sebenarnya datang daripada Kuala Lumpur. Saya daripada Akademi Seni Budaya, Warisan dan juga Kebangsaan. Tanggapan Cik. Okey, tanggapan saya seperti kat Malaysia sebenarnya Zafin ni memang dah banyak. Dan ketiga dan juri kita, inilah dia peserta dengan nomor undian 3 yang akan menampilkan Tari Zafin Rentak Tampi. Tari Zafin Rentak Tampi adalah tarian yang menceritakan petani yang menampi beras atau padi secara tradisional. Dari aktivitas ini mereka menghidupi keluarga untuk kebutuhan sehari-hari. Tari ini berasal dari kebiasaan masyarakat Kayong Utara. Biasanya mereka juga akan menggelar tari ini ketika mendapatkan panen yang berlimpah dengan hentakan kaki yang menyimbolkan kegembiraan atas hasil panen mereka. Tari Zafin Rentak Tampi ini dikreasikan dengan gerakan yang energik sehingga membuat tarian ini lebih modern. Dengan menggunakan nyiru sebagai properti tari untuk menirukan gerakan orang yang sedang menampi padi atau beras. Setelah lelah bekerja setahun, mereka pun pulang dengan rasa capek dan membawa padi atau beras untuk dimasak di rumah mereka sebagai hidangan keluarga. Hadirin dan ketiga hadirin kita saksikan bersama peserta dengan nomor undian 3 dari SMA Negeri 3 Simpang Hilir. Selamat menyaksikan.
Ya, itulah tadi peserta dengan nomor undian 3 dari SMA Negeri 3 Simpang Hilir Rantau Panjang. Saya nonton kayak nonton debus lah ya. Nasib baik nyihu yang dianuk gigi. Cuba kau tameng polisi dianuk. Ndak ada tanggal giwang. Nasib baik luar biasa. Makasih banyak dek ya. Ya Allah, hey. Kayak pahlawan atau superhero dari Amerika pula ya. Nyihu nih, Kapten Amerika. Yang anuk pakai tameng tuh. Mirip nah. Hah? Di Amerika ndak ada. Sia nih. Atau panjang enggak kan? Iyalah sia nih. Oke, itulah tadi peserta dengan nomor undian 3 dari SMA Negeri 3 Simpang Hilir. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk kita semua malam hari ini. Masih di Festival Budaya Kayung Utara 2018. Rangkaian acara kita dari tanggal 25 hingga 29 September 2018. Tentunya ini merupakan momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kayung Utara. Saya yakin semua yang ada di sini, ibu-ibu, bapak-bapak juga pasti senang menyaksikan pegelaran budaya seperti ini ya. Dan mudah-mudahan ini menjadikan ikon Kabupaten Kayung Utara untuk go nasional bahkan internasional. Dari inilah kita bisa melihat bibit-bibit yang ada. Dan juga buat pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Festival Kayung Utara 2018. Seperti pepatah mengatakan, ngunyah sound system dengan panggung reaching. Thank you.